Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang baik ya. Hari ini saya akan coba unboxing dan mereview sedikit Real Daido ya sob. Ini belum saya apa-apain ya. Kita akan coba lihat detailnya secara dekat dan kita bahas speknya sedikit yang bisa saya tahu ya sob. Oke, jangan berlama-lama, langsung kita unboxing saja. Oke kawan, sudah saya unboxing ya. Ini untuk reelnya Daido Daimos Pro Series. Ini ukuran 6000 sob. Di sini ada keterangan untuk spesifikasinya. Dia udah power handle ya. Terus drag washernya sudah karbon. Powernya 16 kilo. 10 plus 1 ball bearing dan stainless steel main gear ya sob. Ini untuk lengkap detailnya sob, speknya. Terus extra handle cap pre handle ya, dia dapat handle bonus, dapat grease oil juga, pelumas ya, pelumas Daido. Oke, kita keluarkan dulu. Sebelum itu, untuk Daido Pro Series ukuran yang tersedia itu 1000, 2000, 3000, 4000 dan 6000 ya sob. Oke, kita keluarkan. Ini dia pouchnya warna hitam, ada tulisannya Daido, cakep sekali ya. Yang warna hitam. Terus kita keluarkan. Ukurannya 6000 sob. Betul ya, dapat grease Daido. Dapat pelumas Daido. Terus free handle sob, mantep kali free handle. Free handle, oke. Langsung kepada reelnya saja. Nah ini dia sob, Daido Daimos Pro. Mantep kali. Ini ukuran 6000. Kita lihat secara dekat sob, biar lebih mantap. Tapak depan seperti ini sob. Tampak samping sini. Ini untuk handle-nya dari aluminium ini. Terus ada tulisannya nih di ujung sini. Daimos, mantap. BP 6000. Ada tulisannya Daido. Oke. Napak bawah ada tulisannya karbon ya. Seperti itu. Pro Series tulisan kecil ada di situ, Pro Series ya. Wikernya kencang. Kencang ini, sob. Dan di sini high durable clicker system katanya. Jadi mungkin kuat ya, lebih agak awet begitu. Terus main gearnya udah stainless, berarti udah anti karat sob. Ukuran 6000, rasionya 4.7. Oke, coba kita buka dari handle dulu. Sorry. Buka handle-nya dulu. Ini tutup knob-nya ya, tutup handle-nya itu plastik ya. Plastik. Agak tipis sih. Agak tipis. Itu
bentuknya seperti ini. Oke. Terus untuk handle-nya ini dia sob, karena masih baru ya, masih ada pengaman-pengamannya. Kita lihat presannya juga rapi sob, ini presannya rapi sob, presannya rapi tuh, cakep lah. Masih ada pengamannya, ini aluminium knobnya bentuknya seperti ini. Emang untuk reel besar lebih nyaman seperti ini sih. Ini rapi sob. Kalau ini aluminium ya jelas, tapi kalau ini sepertinya plastik, ini bukan, ini plastik. Mau bagus banget sob. Ini dudukan handle ya, jadi seperti itu, ada pola variasi merahnya, cakep sekali. Daimos karbon rotor pro series Daido, keren banget lah. Sini juga sama, di sini ada tulisannya untuk ball bearing Daimos, rasio sama ball bearing di sini tulisannya tuh 10+1 ya. Flickernya cukup kencang sob, mantap ini. Kita buka sob. Sorry agak susah. Knobnya seperti ini ya, biasa banget begitu, sangat biasa ya. Entah kenapa saya kurang suka kalau knop-knop seperti ini nih bentuknya, terlalu biasa gitu. Dan drag washernya karbon sih katanya, di dalam udah karbon. Handlenya aduh, spoolnya ya. Clickernya pakai seperti itu sob, di dalam tuh pakai. Kalau ada Anda sudah nonton video saya ya, yang blood misi itu hampir sama seperti ini sob. Kelihatan nggak ya, hampir sama sih. Nah itu pakai clicker yang begitu. Ada ball bearingnya, ini ada ball bearingnya sob, tuh ada ball bearingnya, mantap kali. Tiga ini, tiga ball bearing, ini tebal banget ya. Kita pasang lagi sob. Nah ini kan kalau Daido langsung bunyi ya, enak ya, dimasukin langsung bunyi. Kalau blood misi mesti dipas-pasin dulu sob. Kalau ini mantep nih, udah langsung lepas. Oke, kita pasang handle-nya, kita cek otomatisnya. Apakah bagus? Saya nggak bohong sob, ini smooth banget, ini mantep ini real. Ukuran 6000 smooth, enak banget, mantep ini. Mantep lah, berjalan dengan sempurna ya, berjalan dengan baik. Oke, terus ini tadi yang bonusnya ya, untuk bonusnya handle-nya seperti ini, karet. Karet sob. Plastik, ininya aluminium. Lumayan ya. Lucu ya, itunya presannya tuh. Ini gitu. Dan ditutup. Bonus lumayan aja. Oke, kawan. Ini saya
belanja lewat toko online ya. Untuk tokonya silahkan saja, banyak toko online. Kalau ini udah Daido Pro Series ini banyak, udah banyak yang jual ya. Tinggal searching aja, tinggal diketik aja Daido Pro Series, di setiap toko online udah tersebar ya. Karena emang kualitas untuk realnya lumayan sob, dengan harga terjangkau lumayan. Oh satu lagi ternyata sob, dapat dua ternyata. Ini bonusnya, tutupnya juga, tutup handle-nya itu dapat dua sob. Ini yang satu yang terpasang tadi, ini yang satunya dapat dua ternyata. Mantap. Handle-nya dapat dua, tutupnya dapat dua, dapat gear oil ya, terus pouch-nya, pouch Daido ya, mantap. Dan untuk reel-nya sangat smooth menurut saya ukuran ini. Mantap sekali ya sob. Ganteng ya, untuk warnanya juga cakep ya. Merah terus abu-abu begitu ya, ada pola asapnya. Pola kayak kabut asap-asap begitu, kayak bagus banget lah. Otomatisnya juga tadi sangat enak. Mantap. Oke kawan, mungkin yang bisa saya review segitu ya untuk Daido ini. Daido Daimos Pro Series ini ukuran 6000 sob. Mantap lah. Ya mungkin segitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga bisa menjadi referensi dan video ini bermanfaat bagi pemancing-pemancing yang sedang cari reel dengan harga yang tidak terlalu mahal tapi kualitas sangat lumayan ya. Menurut saya Daido memang cocok ya. Oke, mungkin segitu ya. Bantu support channel ini, bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu kawan. Salam satu jalan.